Assalamualaikum, hai, saya Linda. Saya Wawa. Kami So and Sender. Saya admin di salah sebuah syarikat dan masih bekerja sebagai admin bersama So and Sender. Saya sebelum ni bekerja sebagai software engineer dan sekarang saya bersama So and Sender full time. Personally, saya sendiri tak ada apa-apa experience pasal booking. Ayah adalah seorang tukang buat rumah. So, mengganggu ayah, itu sajalah kerja saya. Dan experience working ni saya semua ada semasa bersekolah, sebab kita kena buat kerja kemahiran hidup. Saya punya part kena buat music box masa tu, sikit-sikit lah bertukar masa sekolah. Okay, saya pun tak pernah ada experience working. Kalau macam sebelum ni setakat dekat sekolah ada kemahiran hidup, tu je. And kalau ikutkan, saya mencuba untuk DIY sendiri tu pun pada usia yang agak dewasa dah lah masa tu. So, zaman kanak-kanak tu memang tak ada lah sebenarnya. Kami memang banyak belajar sendiri, which kami belajar daripada YouTube, daripada IG, and ada juga tengok kat Facebook. And kebanyakannya video-video berkaitan dengan pertukangan. And kita suka macam share to each other, macam cuba tengok benda ni, cuba tengok benda ni, macam best kan buat benda ni. Ha. So kita pun, okay, jom kita try. Just like that lah. Lepas tu, kita ada juga tanya orang, macam orang-orang yang lebih berpengalaman yang kita jumpa dekat IG. Ada a few people, diorang punya feedback sangat positif dan diorang sangat encourage kita orang untuk go further. And banyak tips-tips yang membantulah dalam kita nak belajar woodworking ni sebenarnya. Actually, daripada orang yang lebih pengalaman tu sangat membantu sebenarnya. Share idea, share apa yang dia buat and tak pernah locate dia punya experience dan skill. Saya memang minat woodworking daripada kecil. Actually, bukan woodworking lah. Lebih kepada sesuatu yang menggunakan tangan. Sebenarnya, saya memang suka buat kerja-kerja kayu ni daripada dulu. Tapi sekadar minat saja. Saya suka benda-benda yang hands-on, yang memerlukan kita untuk bergerak. Tapi saya tak ada peluang untuk mencubalah. Saya tak ada pengalaman tu sejak daripada kecil lagi. Kalau dulu dekat sekolah, adalah belajar dalam subjek kemahiran hidup. Itu je lah yang saya pernah sentuh pun. Tapi minat tu ada, cuma saya tak ada peluang. So sekarang inilah masanya untuk saya cuba. Kalau tak sekarang, bila lagi kan? Saya minat woodworking ni daripada mungkin daripada kecil. Mungkin tak tahu itu minat atau apa. Tapi sebab saya diketengahkan dengan kerja-kerja pertukangan. Macam ayah ada buat rumah sendiri. So kita akan tolong dia, okay, susun batu. So kita diberi peluang untuk buat walaupun kecil je. Dan mungkin saya dikelilingi oleh adik-beradik lelaki yang buat kerja-kerja pertukangan rumah. So mungkin itu salah satu sebab minat tu datang kepada saya. Perjalanan So and Sender ni bermula daripada PKP2. Kami start kat bawah kemah as a hobby dengan ruang yang kecil dan ruang yang sangat limited untuk buat kerja kayu. Kami manage untuk buat item pertama kami. Masa tu belum produk lagi, kami belum buat as a business lah. Kami cuba dulu. Kami buat coffee table yang sampai sekarang kami guna kat rumah. Walaupun hasilnya tidak begitu membanggakan, tapi kami still happy sebab kukuh dan agak memuaskan. Ada momen ni, masa kita orang nak pindah, kita orang ada beli few box lah kayu. Banyak jugalah, ada bundle lah. I mean, bundle of kayu. So, kita letak kat tepi rumah. So, kita just tutup pakai canvas je masa tu. So, sebab tak ada proper space kan. So, kita tutup pakai canvas, tak nak kena hujan panas.
So that time yang kita nak move all the thing, nak pergi ke bengkel ni, kayu kita orang diserang anak-anak yang sangat dahsyat, yang amat dahsyat sekali. So habis kayu, half from that memang gone, yang kita orang memang kita boleh buat kayu api je masa tu. Walaupun kayu tu kayu baru, kat situ kita orang a bit lost untuk kita orang punya material. I think lepas 3 bulan kita operasi kat rumah, so kita dapat komplain bising daripada neighborhood. So I pun bincang dengan Linda, cakap maybe we should move to proper workshop. So masa tu dalam masa sebulan kita orang cari kedai and kita orang set up workshop, then kita orang move. Dalam masa sebulan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tapi a bit hustle dari segi nak angkat barang, nak angkat apa, all the machine semua kan. Walaupun masa tu tak banyak lagi machine, tapi still kita perempuan nak angkat table saw, nak angkat metal saw, nak angkat meja and all the stuff yang kayu semua kan. That time pun kita punya like actually tak ada budget dan tak ada modal sangat pun. Kita orang ada some amount yang boleh di spend kan. And then kita orang pun dapat pertolongan daripada kawan-kawan, like tolong kita angkat barang, gunakan dia punya mobile phone untuk angkat machine. So actually diorang sangat membantu lah that time. Kita memang sangat bersyukur sebab serang dengan orang-orang yang sangat supportif. Dan diorang sangat encourage kita orang untuk buat benda ni betul-betul. Dan kawan-kawan kita orang juga, dan kawan-kawan dan family members lah, actually banyak encourage dan membantu kita orang, bukan hanya dari segi tenaga tapi daripada moral support, daripada even kewangan pun kita orang dapat support. Diorang hadiahkan sama amount dekat kita orang dan untuk kita orang beli tools. So sampai that level kita orang punya support yang kita dapat dekat orang kita. Touching lah bila dia orang like very supportive and dia orang bagi some hadiah, cakap this is untuk korang start the business, ini hadiah dia cakap. So macam memang sangat touching and sangat-sangat bersyukur lah macam ni. Dah ada kawan-kawan yang macam tu. Sehinggalah sekarang dah ada proper shop, dah ada proper setup, mereka masih lagi support kami. Hari pertama sejak kaki kat workshop, actually masa tu sangat excited. Kita berkobar-kobar lah, nak datang workshop, nak buat kerja kayu, and then terlalu banyak idea nak buat, macam-macam nak buat, semua benda nak buat. So masa tu rasa macam okay, kita need to plan lah, buat some plan untuk apa yang kita nak buat dulu. And then that time pun sebenarnya I rasa takut, takut like what if benda ni tak work. Tapi macam itulah, all those kind of thing yang negatif tu kita tolak tepi dulu. Kita masuk workshop dulu, kita run mesin dulu. For me, masa mula-mula masuk workshop ni, I rasa apa nak buat I rasa macam tu lah, apa nak buat Terlalu excited, terlalu happy, bersyukur, macam tak percaya. Macam-macam perasaan berbau lah, sampai tak tergambar lah. Walaupun kalau mungkin di mata orang lain nampak macam kecil je benda ni, tak ada apa pun, for us benda ni sangatlah besar, sangatlah rasa macam this is what I want. Ini adalah kejayaan pertama yang kita dapat, hasil titik peluh kita sendiri, walaupun kecil tapi untuk kami besar. Perasaan yang tak dapat digambarkan tu macam sama juga macam mana kita dapat tempat yang proper untuk buat kerja. Macam tu juga bila kita dah masuk shop buat first product di tempat yang betul, maksudnya di tempat yang proper lah, tempat proper, machine masa tu pun dah okey, dah banyak tools. Kita rasa macam satu hari tu tak cukup, 24 jam tu tak cukup untuk kita orang. Kita need more for a day tu, mungkin kita nak 60 jam satu hari. And plus masa tu kita masih bekerja, so macam I masih lagi bekerja. So mungkin masa tu part time and I ada full time job, so agak hustle lah untuk terkejar-kejar mana nak buat coding and mana nak buat working. Tapi we manage to conquer that lah. Kita run everything smooth, kita bincang. Tapi every day kita balik like 12:00, 1:00, 12:00, 1:00. And ada sampai pukul 3 sebab kita excited dengan workshop baru and excited nak buat benda, nak buat produk. Tapi ada one time tu kita dah flat. Kita ambil cuti satu hari, do nothing, tidur je. Rehat one whole day and
reset balik. So, the next day, ada one time tu, kita orang just duduk and relax, sembang kosong. And masa tu kita orang terkenang balik perjalanan yang kita orang lalui daripada rumah sampai ke workshop. All the hardship, all the challenge, all the stress, semua kita orang rasa sangat berbaloi. Walaupun stress, but it was fun. Since saya dah full time dekat workshop, which saya dah berhenti kerja from software engineer, saya ada banyak masa untuk buat kerja kayu. So masa-masa tu saya gunakan sebaik mungkin, dan bila ada masa peluang, saya akan keluar daripada workshop which reset balik. Kebanyakan aktiviti yang kita orang buat kat luar ni, kita orang suka pergi mancing, kita orang pergi main badminton, pergi hiking. Kita orang memang suka outdoor activity. And kawan-kawan kita pun semua satu kepala, dia orang pun, kalau kita orang tak keluar, tak pergi hiking, tak pergi fishing, kita akan lepak kat workshop. Which kalau lepak kat workshop, kita akan sembang pasal business, pasal kerja kayu. Kita orang sukalah tukar-tukar idea. Macam saya cakap, kawan-kawan saya memang sangat supportif. Dia orang suka bagi idea, wah boleh buat ni indah, you boleh buat ni tak, you boleh buat ni tak. So all these idea sebenarnya kebanyakannya datang dari dia orang juga. Sebab kalau nak harapkan kita orang dua orang je yang berfikir, brainstorming untuk fikirkan next product apa, actually sangat burden. Dan kita, sebab kita juga yang buat kerja kayu kat dalam, kita juga yang fikirkan design, kita juga yang jaga media sosial. Bila ada waktu-waktu terluang tu, kita ajak kawan-kawan datang makan-makan, masak-masak, and then kita sembang-sembang business. And sebenarnya sangat fun lah, sangat fun. Less stress, yes. Ha, yeah, really stress. Cukup ada dua orang kat sini untuk lepak dan sembang-sembang kosong tak apa, okay. Itu pun dah cukup lah. Kita orang ada juga manage kita punya time untuk adakan sedikit masa terluang macam petang. Pagi awal dalam pukul 8 kita dah ada dekat bengkel, kita dah kerja semua. Sampai dalam pukul 2 macam tu kita akan balik, relax, petang sikit kita akan buat gardening. Sebab kita orang memang suka gardening, so kita orang gardening tu untuk makan sendiri, untuk just lapi selepas all the stress yang kita orang lalui dekat workshop. Itu adalah terapi waktu petang. Cuma kalau ada kerja yang back to back, itu mungkin masa peluang tu kena manage secara lain pula. Kalau macam Linda, dia balik dia akan pergi kebun dulu. Kebun tu sebelah rumah ya, which kita tanam macam-macam sayur untuk makanan. So kalau macam saya balik tengok anak-anak bulus dulu. Dia orang need attention. Kalau tak, dia orang merajuk. So kalau kita orang, kalau sebab ada masa kita balik lambat, so kesian juga dia orang tinggal kat rumah kan. So kita ada masa tu, kita akan set time yang balik awal sikit, tinggalkan semua kerja, kita balik rumah and rest kat rumah. So the next day kita akan start bangun lagi. Every day macam tu. And actually nak kata ada off day tu, tak ada specific day yang ada off day tu. Macam kalau ada off day tu, maksudnya mesti ada plan something. Selalunya kalau tak ada buat apa tu, memang tu workshop lah cerita dia. Memang buat kerja kayu je. Sebab sekarang ni this is my full time job. So kalau benda ni tak works, susah lah sebenarnya. Sebab the income come from here kan. So nak tak nak kena make it work, kena kerja keras sikit lah. Women in woodworking industry, okay, kita tengok overseas memang banyak lah kita nampak dia percentage. Mungkin bukan 50-50, mungkin percentage 30-70. Tapi women in woodworking in Malaysia, saya boleh bagi mungkin 10 to 90. 10% is only women, 90% is lelaki. And the 10% tu adalah sangat kecil. So for us, kita nak encourage more women untuk take part dalam woodworking secara serius, professional atau secara hobby. So kita encourage untuk buat. Kita nak break the stereotype. Kerja kayu ni sinonim sahaja dengan lelaki. Women boleh buat kerja kayu. Pendapat saya, women in woodworking ni benda yang menarik sebenarnya. Benda ni bagus untuk terapi and also untuk release stress. So for those yang ada hati untuk mencuba, try lah, sebab memang fun dia. Selain daripada tu, bagi saya dia, women in woodworking ni juga adalah untuk jadikan seseorang tu lebih independent. Dia boleh buat apa saja.
Contoh, dia boleh buat meja kopi dia sendiri kat rumah, dia boleh DIY rak dia sendiri, dia boleh simple-simple things lah. So benda tu sebenarnya fun, dia boleh cuba sendiri sebenarnya. So I sangat encourage all women dekat luar sana, try woodworking, memang fun. Kepuasan membina sesuatu dengan tangan you sendiri memang sangat best. Macam sekarang kita punya produk kebanyakan kita guna kayu-kayu Malaysia, antaranya adalah rubber wood and mostly adalah rubber wood lah yang kita pakai sekarang ni. Macam kita punya rubber wood ni, ini adalah hasil daripada kayu rubber wood. So macam ni kita sangat fokus dengan dia punya design and also dia punya quality, which kita akan trim all the edges kat sini. Kita akan detail lah, sangat detail, because kita punya production ni kecil je. Apa yang keluar daripada workshop, kita akan QC and kita akan check satu-satu lah basically. Finishing pun sama, macam chopping board ni kita akan gunakan food safe untuk produk yang berkaitan dengan makanan lah. So macam food safe kita pakai beeswax dengan mineral oil. Dari segi design, memang kita design sendiri, start from scratch. So benda ni, idea dia adalah berkonsepkan minimalis and aesthetic. Apa yang kita buat ni sebenarnya macam simple, nampak simple je. Contohnya macam jam kita tak ada numbers, semua nampak simple je lah. Itu konsep kita kat Soal Sender setakat ni. Actually kita boleh custom juga benda tu. So produk kita ni, kita punya focus is on quality. Quality, sebab apa saya cakap quality? Kita punya production bukan kilang punya production. Kita punya production kecil, tapi kita utamakan ketelitian dan kekemasan dekat produk itu sendiri. Kita akan pastikan produk yang kita jual berkualiti dan kemas dan memuaskan. Yang paling penting, kita orang punya produk is locally made dan local punya material. Untuk wanita ataupun sesiapa saja di luar sana, jika ada minat untuk menceburi bidang woodworking ataupun bidang apa sahaja, bermulalah daripada sekarang, cubalah daripada sekarang. Sebab selagi kita tak cuba, kita tak tahu sejauh mana perjalanan tu. Untuk sesiapa yang di luar sana yang ada minat, jangan takut untuk mencuba. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. So start now. Mungkin mula-mula start as hobby. Siapa tahu mungkin boleh jadi bisnes one day, siapa tahu. Support local. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah.